Kerajaan Malaysia. Yang berhormat Tuan Muhammad Fazli Muhammad Saleh, Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Johor. Yang berhormat Liu Chin Tong, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang berbahagia Datuk Jana Satiran Munian, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Azlan Shah Al-Bakri, Ketua Pengarah Agensi Pengangkutan Awam Darat APAT. Yang berusaha Encik Muhammad Rafi bin Jasman, Pengarah Pengangkutan Bandar MBJB, selaku Wakil Resmi Datuk Bandar Johor Bahru Majlis Bandaraya Johor Bahru. Ahli Dewan Undang Negeri Johor, Pengurusan Tertinggi Kerajaan Negeri Johor dan Kementerian Pengangkutan Malaysia, wakil-wakil kerajaan, persekutuan dan agensi Kerajaan Negeri Johor, dip-dip jemputan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang telah sudi melapangkan masa untuk menghadiri majlis tengah hari ini. Inilah tanda sokongan dari pihak kerajaan untuk meningkatkan pengangkutan awam di Johor dan juga di Malaysia. Dengan sokongan dari kerajaan baru ini dan juga Menteri Pengangkutan yang berpendapat pandangan panjang untuk sistem pengangkutan awam, barulah kita bersama-sama meningkatkan pengangkutan awam di Johor dan juga di Malaysia. Saya ingin berkongsi sama anda dengan anda indah sudah bertrupo di 20 tahun dulu. Pada masa itu, sistem pengangkutan awam tidak memuaskan. Saya selalu baca di surat khabar, murid-murid selalu lewat ke sekolah, terutama dari penduduk, murid-murid dari Kota Tinggi. Dan selalu di musim pemeriksaan, selalu lewat ke Dewan Pemeriksaan dan tidak dapat mengambil periksa. Dan hidup mereka telah menjejas. Ini adalah memberi saya motivasi untuk menolong murid-murid mereka. Saya pun menunggu sebuah syarikat bernama Andal Indah. Nama itu pun sudah tahu, Andal dan Indah. Pada masa itu, saya pun selalu pergi Singapura dan nampak selalu orang Johor Bahru pergi kerja di Singapura untuk mendapat wang Singapura. Pada masa itu cuma dua kali ganda. So, pada masa itu
vast cross border, di kuasai oleh bahasa Singapura. Saya pun cuba pada masa itu Kementerian LPKP untuk mengeluarkan lesen pengangkutan bas. Pada masa itu Kementerian LPKP cuma memberi lesen kepada saya untuk sampai Causeway, tidak boleh masuk ke Singapura. Saya pun cari jalan dengan bantuan dari menteri semasa itu, baru dah dapat kelulusan bas Malaysia ke Singapura. Ini juga menolong orang Johor yang pergi kerja ke Singapura tidak perlu menunggu bas untuk pergi balik ofis dan rumah sehingga 3-4 jam. Inilah kecepatan Tanda Indah semasa itu. Bas pengangkutan awam adalah satu bidang perniagaan yang suka kerana membeli kapital yang besar. Tidak bank-bank yang ingin meminjam wang kepada bidang pengangkutan bas ini. Saya hari ini ada jemput 2-3 bank untuk mari sini, harap mereka akan menolong pengangkutan bidang pengangkutan bas. Bila bank tanya boleh bayar tak itu, kerana tambang pengangkutan awam adalah kecil dan tidak boleh dinaikkan suka-suka saja. Dengan masa pandemik 2-3 tahun ini, banyak pengangkutan bas telah rugi dan juga gulung tikar kerana tidak mampu bayar gaji kaki tangan. Tetapi Anda Indah lagi hidup dan juga pengangkutan bas yang bersama kita menjalankan MyBus di Johor Bahru. Hari ini kita akan melancarkan 3 jenis pengangkutan. Pertama ialah melancarkan MyBus 50, iaitu cuma bayar RM50 boleh naik bas bila-bila saja. Ini akan menjimatkan lebih kurang 80% belanja di perjalanan satu bulan. Kalau satu bulan engkau belanja RM250, engkau akan jimat 80% dari tambang mereka. RM250 cuma bayar RM50 sebulan, engkau boleh jalan bila-bila masa saja. Dengan cara hidup tidak seimbang dengan pendapatan kita, inilah adalah kami orang penduduk Johor untuk melawan inflasi. Nombor dua ialah kita akan menjalankan
bus elektrik di Johor Bahru. Dalam perjalanan bus elektrik, kita telah sedia 8 bus di jalan untuk jalan laluan bus SPST. Dan tadi Datuk Azlan beritahu saya kalau boleh tukar semua bas elektrik lagi baik dengan kos dari anda itu. Saya akan cuba untuk menjalankan bas elektrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Nabi Bobo. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudari pengacara majlis yang berhormat Tuan Menteri Luk Simpo, Menteri Pengangkutan Malaysia, selamat datang ke Johor Yang Berhormat. Yang Berhormat Tuan Muhammad Khairi Maksah, menerusi datang kuasa belia Sukan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Johor Merangkap Adun Kawasan Rakit Tuan Rumah. Yang Berhormat Tuan Yu Chin Tong, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang Berbahagia Datuk Jana Sangkiran Kemunian, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia. Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Negeri Johor. Yang Berbahagia Datuk Azlan Shah Al-Bakri, Ketua Pengarah Agensi Pengangkutan Awam Darat APAT. Yang Berusaha Encik Lim Tan Weng, Pengerusi Handal Indah Sendian Berkat, Pengurusan Tertinggi Kerajaan Negeri Johor dan Kementerian Pengangkutan Malaysia, Wakil-wakil Kerajaan Persekutuan dan Agensi Kerajaan Negeri Johor, Dif-dif jemputan, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali, syukur Alhamdulillah pada hari ini dapat kita berkumpul di sini bagi dalam majlis pelancaran bas tanpa had MyBus 50 dan bas elektrik bagi program MyBus Johor Bahru. Saya dipahamkan majlis pelancaran bas tanpa had MyBus 50 ini pertama dilancarkan di negeri Johor. Terima kasih Handa Linda. Terima kasih Linda. Nak ubah semua bas di bas elektrik. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Tuan-tuan dan Puan-puan, saya bagi pihak Kerajaan Negeri Johor menyampaikan salam Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dan sekali lagi ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan, Ketua Pengarah Agensi Pengangkutan Awam Darat serta wakil-wakil adun dan dari Kerajaan Negeri Johor serta semua wakil yang hadir dalam majlis pelancaran PAS tambahan MyBus 50 dan PAS elektrik bagi program MyBus Johor Bahru. Penghargaan ini diberikan di atas usaha gigih dan komitmen yang diberikan oleh persekutuan melalui MOT dan Kerajaan Negeri bagi memastikan agenda utama MOT terutama dalam sektor pengangkutan awam darat dapat memberikan penyampaian perkhidmatan yang cekap kepada rakyat dan dapat menyumbang kepada kemakmuran negara dapat terus dilaksanakan. Pihak Kerajaan Negeri ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan khususnya MOT di mana pihak kementerian sudah pun menyediakan pelbagai inisiatif bagi memberikan manfaat kepada rakyat dan senantiasa memberikan ruang untuk pembaikan yang berterusan. Kerana itulah Kerajaan Negeri memberi fokus bagi meningkatkan rangkaian bas awam. Jadi memang menjadi hasrat kepada Kerajaan Negeri agar pihak MOT dapat membantu
khususnya dalam memberikan inisiatif-inisiatif, dan insyaAllah pihak kerajaan negeri akan berikan bantuan sepenuhnya dan sokongan sepenuhnya bagi memastikan hasrat apatlah khususnya supaya pengangkutan awam darat ini dapat dapat apa tu, berkembang dengan baik, dapat dilaksanakan dengan baik. Yang berhormat tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dengan adanya sistem pengangkutan awam yang boleh dipercayai, cekap, mudah diakses dengan kadar tambang yang berpatutan, maka saya rasa kesukaran-kesukaran ini dapat diatasi. Antara isu, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Pengangkutan kerana menyediakan inisiatif-inisiatif yang sebegini, dan kita harapkan pula kepada pengusaha-pengusaha bas supaya satu, menjaga kebersihan bas, layanan yang diberikan oleh Negeri Johor juga selaku wakil rasmi Kerajaan Negeri Johor. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kini kita dengarkan ucapan perasmian daripada Yang Berhormat Tuan Anthony Lok Siew Fok, Menteri Pengangkutan Malaysia. Persilakan. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis Yang Berhormat Tuan Muhammad Fadli Muhammad Salih, Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Johor, Yang Berhormat Tuan Harry. Pengalaman dan kepercayaan pengguna terhadap pengangkutan awam, maklumat penjadualan yang tepat dan dikemaskini dalam masa sebenar atau real time adalah amat penting. Di setengah-setengah negara maju, pengguna bukan saja boleh melihat waktu ketibaan bas dalam masa sebenar melalui aplikasi Google Maps, malah maklumat jumlah penumpang setiap bas turut disediakan. Kecekapan ini dimungkinkan dengan adanya Open Transport API yang menepati piawaian General Transit Fleet Specification ataupun GTFS real-time. Dalam beberapa bulan akan datang, Kementerian Pengangkutan bersama agensi-agensi kerajaan lain akan menerajui inisiatif data terbuka yang akan mewujudkan Open Transport API Malaysia yang pertama. Saya difahamkan bahawa Handa Indah adalah antara pengendali yang kedepan dalam memastikan data basnya menepati GTFS bagi menyokong Open Transport API. Saya berharap Handa Indah dapat memberikan sokongan penuh kepada inisiatif ini agar menjadi teladan yang baik untuk pengendali-pengendali lain dalam menangani keluhan pengguna bas tentang perlunya maklumat ketibaan bas yang tepat. Pada hari ini juga, Kementerian Pengangkutan akan turut merasmikan satu lagi inisiatif kerajaan iaitu bas elektrik. Bas elektrik ini akan digunakan untuk laluan MyBus Johor Bahru F100 antara KSL City Mall dan Johor Bahru Central, dan laluan MyBus Johor Bahru T13 antara JB Central dan Larkin Central. Handa Indah Sdn Bhd akan menjadi pengendali swasta pertama di wilayah selatan yang mengendalikan bas elektrik untuk projek MyBus di bawah program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti ataupun SBST. Sekurang-kurangnya 8 bas elektrik dijangka akan digunakan pada tahun ini dengan kapasiti tempat duduk minimum 27 orang dan kapasiti berdiri 23 orang. Bagi memudahkan operasi bas elektrik, Handa Indah Sdn Bhd bekerjasama dengan entiti swasta lain seperti Gentari Green Mobility dan Petronas Dagangan untuk infrastruktur pengecasan. 3 stesen Petronas di Johor akan dipasang dengan pengecas kenderaan elektrik DC Pantas untuk memberikan perkhidmatan pengecasan bagi bas elektrik yang akan digunakan dalam projek ini. Saya mengucapkan tahniah kepada Handa Indah yang melaksanakan teknologi hijau atau green energy dalam operasinya di Malaysia dan Singapura. Semua projek dijangka akan mewujudkan senario sistem pengangkutan awam yang mampan dan perkhidmatan yang lebih dipercayai dengan jadual bas yang teratur, pembayaran baik tanpa tunai, bas elektrik berteknologi hijau dan kemudahan untuk memperbaiki pengalaman menaiki pengangkutan awam. Jadi beberapa faktor ini amat penting, iaitu seperti yang dikatakan, dia mesti ada jadual yang tepat, mesti ada pembayaran yang mudah, cashless, bas elektrik, dan sudah tentu dengan bas berlainan ini merupakan lagi satu inisiatif yang sudah tentu lebih menarik. Sememangnya sistem pengangkutan awam yang cekap adalah syarat wajib bagi mencapai status bandaraya maju. Pada hari ini saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak berkuasa pembangunan wilayah Iskandar, Erda, dan Perbadanan Pengangkutan Awam Johor atas kerjasama JITU
dalam perancangan menyeluruh MyBus dan usaha mereka melaksanakan penambahbaikan sistem pengangkutan awam di Johor. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang mencayakan inisiatif ini, dan marilah kita sama-sama bekerjasama. Sudah tentu di bawah tadbiran Kerajaan Perpaduan pada hari ini, kita melihat kerjasama yang cukup erat di antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Johor, dan sudah tentu lebih banyak projek pengangkutan awam bakal dilaksanakan dan bakal direalisasikan di Negeri Johor. Sudah tentu penjimatan akan kita dapat melalui subsidi minyak yang akan berkurangan. Itu yang kita harapkan. Sehubungan dengan itu, rakyat di Negeri Johor akan dipelawa untuk mendaftar MyBus 50 yang telah mula dibuka pada 13 Mac yang lalu, dan pas ini akan mula digunakan secara rasmi bermula 1 April ini, iaitu masa 2-3 hari yang akan datang, di semua laluan MyBus Johor. Pas MyBus ini hanya boleh digunakan oleh rakyat Malaysia. Ini prinsip yang telah pun kita tetapkan, iaitu subsidi ini hanya diberikan kepada warga negara Malaysia. Itu sebabnya penumpang perlu membawa MyCard mereka ataupun MyTentral ke kaunter-kaunter syarikat pengendali bas Handa Indah untuk daftar, bayar dan seterusnya gunakan kad tersebut sebagai pas perjalanan MyBus 50. Sebagai tambahan, selaras dengan usaha Kementerian Pengangkutan untuk menggalakkan pendigitalan, pengguna juga boleh mendaftar dan bayar secara online dengan muat turun. Dipersilakan. Wow.